tekan subscribe, tolong tekan button follow. Okay, so kita akan bergerak ke aktiviti yang kedua. Kita saksikan perenang kita untuk acara 50 meter kuat terbas. Ya, itu dia. Last terbaik. Itu dia. Kontini dalam air. Sangat susah sebenarnya. Dia kena ada keseimbangan kaki dan tangan. Okay guys, tadi kita dah melalui halangan pertama. Kebanyakan peserta semua gagal. Paling banyak tadi pun 7 tong yang lepas. So kebanyakannya roughly 3 lah. So nanti kita tengok halangan seterusnya macam mana. Okay guys, jangan lupa drop komen apa yang korang suka, apa yang korang tak suka, apa yang korang nak tanya. InsyaAllah ada masa aku akan jawab. Okay guys, thank you. Jumpa lagi. Sayonara. Bye bye.